juga nih. Iya, Mak. Ini Mak, aku sekolah lihat nilai yang ini. Kenapa sih, Mak? Iya, ya, nilai kamu bagus. Mak, aku mau ngelanjutin sekolah. Apa? Lanjutin sekolah? Mau ngelanjutin sekolah kemana? Iya, Mak, aku dapat beasiswa, Mak. Nah, beasiswanya sayang, kata potong, Mak. Udahlah, nggak usah kamu ngelanjutin sekolah, mending di sini aja temen Mak. Tapi sayang beasiswanya, Mak. Udah, kamu di sini aja bantuin emak perekonomian emak, atau enggak kamu nikah aja kayak si Mirna. Nanti aku mau sekolah, Mak, mau lanjutin SMA, sayang beasiswanya, Mak. Nanti kalau aku bisa tamat SMA, aku bisa beli rumah buat emak. Beneran, tapi kamu gak usah sekolah aja. Tapi aku mau sekolah, Mak. Ya udah, kalau gitu Mak izinin. Beneran, Mak. Ya. Mak, Neng mau pulang dulu ya, Mak. Mau Neng hati-hatinya di jalanan. Kade, ulang kamu mana? Langsung pulih hapungin ya. Waalaikumsalam, Mak. Kasihan sendirian di rumah. Kenapa? Asri harus kembali ke sekolahnya biar menggapai cita-cita membantu perekonomian keluarga. Mohon omongnya untuknya. Abi gue lah. Hati-hati. Ya, silakan masuk. Anak-anak, kali ini kita kedatangan teman baru yang mendapatkan beasiswa. Ayo, kenalkan siapa namamu? Hai teman-teman, namaku Asri dari Kampung Sukaraja, asal SMP 2 Cendro. Teman-teman, lihat deh, kok anak baru sepatunya jelek banget? Yeah.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menyanyikan lagu daerah, oke? Yang kalian hafal saja. Kenapa Bu? Apa hubungannya sama pelajaran biologi? Kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Karena agar ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, dari kecil kan kita sudah dulu sebelum belajar, masa SMA? Kalau lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu lainnya, Bu? Nah, lagu Indonesia Raya itu merupakan bentuk cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Nah, berkaitan dengan lagu nasional dan lagu daerah, kalian tahu lagu apa aja coba? Kalian apa aja? Sekarang gua akan memberikan selembar kertas. Nanti kita akan melakukan tes, oke? Kok murung banget, samperin ah.
Kak. Seriusan? Iya, bener. Ibu tadi lihat di kelas, Lara nggak konsen belajarnya. Iya, Bu. Sebenarnya Kak nggak dikasih uang jajan sama Ibu Lara. Soalnya semalam Lara pulang terus bangunnya siang. Wah, bukannya kalian ngerjain tugas? Iya, Bu. Maaf, Lara nggak bohong. Ya, kalau gitu Lara nggak usah bohong sama Ibu. Lara jujur aja. Ibu nggak akan marah ke Lara kalau Lara jujur. Nah, kalau begitu nih, Ibu ada sedikit makanan buat Rara. Makan ya. Makasih ya, Bu. Maaf ya, Bu, sama ini Rara selalu ngecewain Ibu. Ya, gak apa-apa sih kalau gitu. Cuman Rara harus ingat, orang tua Rara nyekolahin Rara itu susah banget. Jadi Rara harus semangat belajarnya. Meskipun sekarang orang tua Rara gak ngasih bekal ke Rara, itu bukan karena orang tua Rara gak suka sama Rara. Cuman biar Rara mungkin jadi lebih baik. Ya, ya, Bu, Rara janji gak akan nakal lagi dan rajin belajar. Rara, Imel, kita jajan yuk. Ayo. Kenapa, Rara? Kok kamu diam? Aku gak dikasih uang sama ibu aku. Habisnya kemarin aku main terus sama kalian. Ya, Rara, jangan nyalain kita dong. Kita sumpah belajar mulu. Apalagi tugas dari Bu Dewi. Mending kalau Bu Alima aku suka sama pelajarannya. Next time. Ya udah, aku menyembang kalian dong. Ya Ra, maaf, uang aku pas-pasan. Aku juga gak ada uang lagi. Ya udah, Mel. Kak, kita duluan ya. Asri kesini itu karena untuk 2 bulan ke depan itu akan ada olimpiade biologi. Nah, dilihat dari beberapa hasil tes hari yang lalu, ini Asri itu cocok untuk mengikuti olimpiade ini. Nah, karena itu untuk beberapa minggu ke depan nanti Asri itu akan mengikuti bimbingan tiap minggunya untuk olimpiade biologi ini. Nah, Asri bersedia tidak? Iya, bersedia. Dan nah, kalau begitu ini Ibu ada sedikit hadiah buat Asri. Ini silakan. Wah, ini apaan, Ibu? Wah, sepatu. Sepatunya bagus, Ibu. Tapi kenapa Ibu ngasihnya ke saya? Nah, maksud Ibu kenapa memberikan sepatu ini kepada Asri? Jadi begini, untuk menjadi orang yang berpendidikan itu tidak dilihat dari seberapa bagus sepatunya, seberapa bagus seragamnya, tapi menjadi orang yang berpendidikan itu ialah orang yang mampu menghadapi kerasnya tantangan yang ada di dunia. Dan itu kamu harus berpikir. Oke? Okay? Terima kasih banyak, Ibu. Aku juga harus semangat. Kamu harus semangat, oke? Okay? Kamu harus ingat bagaimana perjuangan kamu untuk memperjuangkan sekolah kamu. Semangat.
Ibu. Sini. Ibu lagi ngapain, Bu? Ini, Ibu lagi nyari Asri. Kemana ya? Gak tahu, Bu. Mungkin lagi di perpus. Oh, kalau Rara kemana? Rara gak masuk, Bu. Sakit. Oh, sakit. Ini Mega anaknya Bu Sinta ya? Iya, Bu. Mama juga sering cerita tentang Ibu. Gitu. Ini. Ibu punya fotonya Mama Mega, loh. Mau lihat gak? Mau, Bu. Mau. Iya, Mama Mega. Ini Ibu tuh, lihat. Ini dulu. Sepatu Ibu Mega jelek ya, Bu? Kami itu sahabat loh sama Ibu, sama Mama Mega itu sahabat. Nah, waktu itu tuh kami itu sangat sederhana sekali. Pakai sepatu, pakai seragam, terus semuanya sederhana banget. Nah, sampai akhirnya waktu itu Mama Mega itu dapat beasiswa. Dan kalau Ibu nih ya, waktu itu karena Ibu itu dibiayain sama saudara Ibu, jadi Ibu bisa sekolah. Nah, jadi sekarang Mega harus rajin belajarnya ya, biar ngertiin sama Ibu, biar sukses juga. Udah ambil ya? Kalian masuk aja, nanti tolong sampaikan ke Asri, nanti tolong temuin Ibu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Makasih ya, Ibu. Para siswa diharapkan memasuki ruang kelas masing-masing. Meg, Ibu mah hebat ya. Tapi kok aku ngerasa bersalah ya sama mama aku. Sekarang kan aku malas-malasan belajar, tapi mama aku berjuang banget buat bisa sekolah. Iya, kamu harusnya kan lebih baik. Dan kamu juga mau jadi guru, Meg. Iya, emang aku bersalah. Kamu juga harus minta maaf sama Asri. Iya, ya bener ya, Mel. Kemana? Aku meminta maaf sama Asri. Akhirnya kamu sadar juga, Meg. Iya, ini berkat Bu Halimah. Aku nyesel udah mengijik dan malas belajar. Itu ada Asri. Asri! Asri! Ayo kita kejar! Yuk! Kenapa sih kamu dipanggil-panggil sama kita gak nyaut aja? Ya, Asri kan kita manggil. Ya, aku gak mau ribut sama kalian. Iya sih, kita tuh mau minta maaf. Kita tuh mau berteman sama kamu. Iya, kita tuh mau berteman sama kamu. Kenapa kalian mau berteman sama aku? Karena sepatu aku bagus. Enggak Asri, kita benar-benar mau berteman sama kamu. Karena kita tuh pengen punya motivasi belajar kayak kamu. Kita tuh pengen menggapai cita-cita kita. Kita gak mau sampai terjerumus ke hal-hal yang salah. Sekarang kamu mau kan jadi sahabat kita? Iya, aku mau. Kita emang harus semangat belajar buat nanti buat bangsa sama negara. Anak-anak belajar sama saya tuh, mereka tuh kayak apa ya, nggak perhatiin saya gitu. Padahal saya sudah berbicara sekeras mungkin supaya mereka memperhatikan saya, tapi mereka masih saja tetap seperti itu. Mungkin ini tuh kan sudah lama ya kuliah KKN. Pasti ibu juga dikasih kan metode-metode belajar apa yang harus digunakan saat belajar di kelas. Nah, mungkin ada yang salah dari metode belajar ini. Pembelajaran saya, soalnya kan saya juga sering gitu ya ngomong ke mereka, nerangin saya panjang-panjang gitu. Cuman masih aja gitu nilai ulangan mereka tuh di luar harapan saya gitu. Nah, atau gini, sekarang kan sudah zaman teknologi ya, Bu. Kita coba saja pakai teknologi, belajarnya kita sistem teknologi seperti pemanfaatan. Fokus jadi lebih nggak bosan, mungkin bisa ikut ya.
anak-anak juga masih harus diperbaiki itu. Karena kalau misalnya ibu hanya berbicara saja dengan keras, meskipun dengan keras, tapi memang anak itu malah malas mengawal itu. Mungkin setelah saya bicara dengan ibu, saya mungkin kedepannya akan mengadakan studi terpeluan gitu, untuk pembelajaran PKM agar anak-anak lebih bersemangat. Itu ya, terima kasih banyak ya Bu, kesannya itu sangat berpengaruh pada saya. Bukan Bu. Pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya, bukan pula kekuatan mereka yang cerdas. Pendidikan adalah milik mereka yang mau belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan, dan membawa perubahan.